warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Warokroy, teman-teman. Semoga teman-teman di mana pun Anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya lagi melakukan pengiriman bibit durian bawor ke Bangkalan Madura, teman-teman. Kita menggunakan mobil Grand Max. Seperti apa videonya? Ayo kita saya. Seperti ini, teman-teman. Ini bibit durian bawor, ketinggiannya minimal 2 meter. 2 meter lebih lah, ada juga yang 2 meter setengah. Ini kita bisa kita ukur, jadi untuk ketinggiannya minimal 2 meter. Ini bibitnya sudah planter bag, teman-teman. Sudah planter bag, jadi sudah aman, jadi sudah sehat. Walaupun nggak langsung ditanam, kalau udah planter bag seperti ini aman, teman-teman. Misalnya nunggu lahan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, belum sempat kita tanam, kita bisa taruh di depan rumah sambil disiram, nggak apa-apa, teman-teman, masih aman. Barangkali teman-teman yang berminat apokat juga ada, teman-teman, ini aligator. Ini bibit duriannya yang mau kita kirim. Ini kategori 2 meter, sudah planter bag. Mas, aku stoknya masih banyak, teman-teman. Terus? Sudah planter bag. Sudah aman. Ini apa ya, stoknya banyak dan melimpah, Pak. Tuh. Ini apa ya, kita ikat, sudah planter bag. Ke Bangkalan pakai Grand Max. Stoknya masih banyak. Ada tanya semuanya, Pak ya? Bawor. Juga bawor. Kategori 2 meter. Itulah tadi, teman-teman, video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.